Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya berada di Masjid At-Taqwa Karang Baru, Desa Jati Utara, 800 meter dari arah perempatan Desa Pesek atau sekitar 6,2 km dari arah Kota Raja. Segala amal perbuatan yang ganjaran pahala maupun dosanya akan terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Hal ini disebabkan oleh efek perbuatan tersebut yang masih terus-menerus dirasakan baik positif maupun negatifnya. Untuk itu, kali ini saya akan kembali mengingatkan, perbanyaklah amal jariah yang kiranya dapat mendatangkan pahala sebagai investasi kita di akhirat. Dalam menebarkan kebaikan, baik berupa postingan video maupun tulisan-tulisan yang mengandung nasihat, hal yang paling mudah untuk dilakukan adalah ikut berkontribusi dalam pembangunan sarana ibadah seperti musala, langgar, dan masjid. Jangankan sampai ikut menyumbangkan 1 atau 2 juta rupiah, 10 ribu bahkan 500 rupiah pun tetap akan tercatat sebagai amal jariah yang dapat mendatangkan pahala. Untuk itu teman-teman, jika di suatu tempat ada pembangunan masjid, bersyukurlah, karena itu menunjukkan bahwa Allah membukakan kesempatan yang selebar-lebarnya untuk kita berlomba-lomba dalam beramal. Jadi manfaatkanlah sebaik mungkin. Kita bisa menyumbangkan semen, besi, tikar, sijadah, Al-Quran, atau untuk lebih efektifnya diuangkan saja, biar panitia pembangunan masjid yang mengatur, karena mereka tentunya lebih tahu kebutuhan apa saja yang nantinya harus didahulukan. Semoga dapat dicatat sebagai amal jariah, amin. Bukan dengan maksud pamer, tapi lebih kepada mengajak dan memberikan contoh. Sekali lagi, jadikanlah momen pembangunan masjid itu sebagai kesempatan untuk mengumpulkan pahala jariah yang sebanyak-banyaknya. Saya Ade Syarifah Amro Atusoleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.